Enggak gak sih? Ari! Kamu sombong banget sih, Lan! Enggak, ntar dulu ngelik lagi, Cok! Hah? Kamu sombong banget sih, Ri! Sumpah! Kamu tuh beda angle gitu, Jo. Aku jadi susah nandain kamu. Masa pernah kita ketemu tapi kayaknya ke-skip? Atau di-skip kamu kayaknya mungkin? Gak mungkin aku nge-skip aku nge-skip kamu. Masa calon? Iya, masa di-skip kayaknya. Masa enggak, aku, kamu di-skip. Kamu yang di-skip. Aku yang nge-skip. Masa calon kamu menantu yang... mama aku skip? Ih, sendiri lo. Aku Kerawang ya, minggu ini. Hah? Ngapain? Aku Kerawang minggu ini, ketemu kamu lah. Main, tuh kan kamu mau diajakin main. Kemarin katanya ngajak-ngajak. Iya, ayo. Ari, ayo ke Kerawang. Sekarang diajakin minggu ini aku kesana ya. Nanti aku kabarin deh. Tuh kan, PHP. Belum bisa mastiin. Kenapa emang? Ini hari apa? Baru. Hari ini hari apa? Takutnya baru hari Minggu. Bukan hari Minggu. Hari Senin ya ini? Bukan. Hari apa, Anjay? Hari ini kamu cantik Minggu, banget. Minggu, Panjul. Ini. Oh, Ari, happy birthday ya. Ari, aku telat banget. Bahkan kamu gak bikin story loh pas kita ketemu. Demi Instagram, aku lagi tutup akun. Aku lagi gak pegang Instagram. Kenapa tutup akun? Gak apa-apa. Lagi gak pengen main Instagram aja. Tapi di TikTok kamu rajin? Iya, di TikTok aja. Terus kita video call lewat mana kalau Instagram kamu tutup? Lewat TikTok. Emang bisa video call di TikTok? PK. Tapi, kamu sombong, ah. Tapi aku gak bisa ini, aslinya aku gak bisa PK. Aku di TikTok gak bisa PK kayak gitu, gak ngerti caranya tinggal gimana. Gak tahu aku juga. Aku udah live berkali-kali, terus banyak juga yang bilang kan, Bang, PK sama Wulan, PK sama ini, PK sama itu. Aku gak bisa ngaktifin PK itu. Kok? Gak tahu lah, aku juga gak tahu. Ajarin nanti pas kita ketemu. Gak tahu sumpah. Ajarin. Kan kamu tahu, kan kamu bisa PK kan? Bisa, tapi aku random aja, gak bisa kayak misal ngundang gitu. Aku gak tahu caranya. Nah, nanti kan aku bisa nyesuaiin settingan kamu sama settingan aku. Hah? Kayak mana? Settingan TikTok. Settingan TikTok. Apa itu? Media share. TikTok kamu sama settingan TikTok aku. Aku sesuaiin nanti. Gimana caranya? Ya aku liat handphone kamu. Hah? Gimana sih? Gimana sih kamu kagak ngerti loading? Aku nggak tahu. Ya pokoknya gitulah. Galak banget. Hah? Aku galak. Galak banget kamu sih. Enggak galak, itu biasa aja. Galak aku kan kalau di posisi tertentu. Apa tuh? Di kok ketawa katanya apa tuh? Misalnya kalau kamu nakal, aku galak. Iya, oh gitu. Kalau kamu nakalin aku, kalau kamu nakalin aku diam. Astagfirullah. Bercanda. Terus kamu gimana kabarnya? Ya? Baik. Kamu gimana? Aku baik. Akhir-akhir aku jarang live streaming. Kenapa tuh? Lagi ini aja lagi. Kamu tahu kan banyak, oh nggak tahu kamu ya, banyak orang-orang yang dari luar kota mau datang ke Jakarta. Orang teman-teman aku dari Rome TV dia mau datang ke Jakarta. Oh iya. Makanya aku lagi coba nge-arrange gitu loh. Ayo ketemu mau nggak? Kapan ya? Tapi aku gak tahu kapan ketemunya gitu. Gak bisa mastiin. Emang kamu sibuk apa? Aduh deh. Sibuk apa sekarang? Kalau minggu depan tuh weekend gitu. Atau punya pacar sekarang? Makanya agak susah ketemu. Enggak, aku gak punya pacar. Terus aku udah gak apa-apa. Hah? Terus aku dianggap apa?
anggap kamu kan abang aku, Ri. Kok Ari manggilnya abang? Gitu, abang Ari. Abang Ari. Abang Ari. Atau Om ya. Om. Kamu berapa sih dua-dua? Kamu kan? Culik aku, Om. Mau diculik? Hah? Mau diculik? Enggak, takut. Nanti aku siapin kamar di atas. Enggak, Ri. Enggak. Stop. Kamar ART. Si anjing dong. Si anjing. Gak boleh ngomong kasar, ih mulutnya. Iya gak boleh dong. Kamu di TikTok? Iya kasar banget. Kamu di TikTok biasa ngapain sih? Ngomong kasar juga ya? Enggak. Dikit. Dikit. Kemarin ada ngomong kasar kan keceplosan terus keben anjir. Emang se ini TikTok tuh sensitif banget kayak gitu ya? Iya. Ngomong kasar gimana? Kemarin tapi bentar doang gitu. Hah? Ngomong kasar gimana? Ngomong anjing. Anjing kamu enggak kasar loh. Lucu anjing mah. Pakai J tapi anjing. Cuma anjing. Ari, lo kan pernah janji kirim makanan ke Wulan, inget gak? Oh iya, ya ampun. Aku kirim makanan ya? Enggak usah, Ri, enggak. Iya lah. Malam, aku lagi diet. Diet apaan sih? Aku lagi diet. Apa? Diet, Ri, aku lagi mau mulai gym. Apanya mau dikecilin? Nanti kalau kecil malah gak menarik. Apa sih, Ri? Aku ya. Lagi mau nge-gym soalnya. Iya, kalau nge-gym kan harus mau nge-gym. Kalau nge-gym harus banyak makan. Enggak, Ri, enggak mau. Aku lagi diet. Makan terakhir kapan? Tadi. Jam berapa? Jam 9. Dan malam makan seblak lagi dari ntar aja lah. Kan aku enggak enak soalnya banyak yang ingat kalau aku kan mau ngasih makanan kamu kan, mau ngirim makanan kamu kan. Nanti malah jadi utang buat aku ke bawah nanti. Di mimpi. Udah, nanti aja lah. Ya udah aku traktir di Kerawang nanti aja. Ya, nanti kalau ketemu aja. Ya udah kapan? Giliran aku ready, kamunya enggak ready. Giliran kamunya ready, akunya enggak ready. Minggu depan kali, Ri. Nanti aku kabarin aja. Minggu depan kelamaan lah. Tapi lewat. Hah? Kapan dong? Minggu ini, hari biasa. Iya, minggu ini. Hari biasa. Ya minggu, ya minggu ini maksudnya kan sekarang udah minggu juga. Tapi enggak hari weekend, Sabtu atau Minggu gitu. Ah, enggak enak satu minggu. Pasti macet. Pulangnya aku repot ntar. Toh kamu juga nganggur kan? Terus ada Rosi lewat. Hari apa? Ya udah di sana. Hari apa ya? Di sana KUA yang sepi di hari apa? Gak tahu atuh. Kenapa jadi ke KUA anjir? Kan aneh dasar. Kan sekalian maksudnya. Biar gak sia-sia sana. Langsung kebungkus. Dari jam. Hari apa, Ri? Ah. Ya aku nanya ke kamu hari apa? Aku bebas. Gak tahu. Selasa. Tergantung mood aku kalau lagi gak mager ya ayo gitu. Kalau mager gak mau. Ya, ini perjalanan dari Jakarta ke Kerawang itu lumayan jauh loh. Deket, Ri, cuma 2 jam kalau macet. Kalau macet. Kamu Jakarta mana sih? Rumah. Enggak ketemu di rumah. Heeh. Padahal pengennya di rumah. Ngapain di rumah, Ri? Oke, coba aku cek ya. Berapa? Pokoknya Kerawang ya. Yang kamu mau ngajak aku ke mana di Kerawang? Kamu ini aja ketik aja Kerawang Barat. Kerawang Barat. Berapa sih, Kak? Ke Kerawang Barat. Karawang Barat. Iya. Wih anjir, 40 kilo cuma. Berapa jam? 2 jam kan? 60, sama aja kayak listrik ke puncak sebenernya. Tuh kan, berapa jam? 2 jam kan? 1 jam 8 menit kalau seandainya gak macet kayaknya. Oh deket ya Karawang ya? Oke, jauh Karawang. Kayaknya satu jam setengah deh. Kemarin aku ke Jakarta waktu kapan ya? Oh, Kerawang deket. Satu jam setengah doang. Deket. Satu jam setengah lah. Jam setengah. Kalau macetnya dikit. Tapi aku kesana gak sendiri.
Ya nggak apa-apa, bawa aja se-RT. Aku kesana berdua. Iya, nggak apa-apa, ajakin aja teman kamu. Siapa? Emang sama siapa? Sama Penghulu. Iya, yeah. Serius atuh, Panjul? Panjul, bener, serius. Sama siapa? Sama Penghulu. Ya nggak serius nih. Ya udah. Udah gini, kamu ke Jakarta aja dah. Ke Jakarta? Kamu bilang dekat ke Jakarta. Aneh ya? Aneh dasar. Ya makanya aku kasih tau aku, kalau kita ke Kerawang, kita ngapain? Paling kayak ke mall mungkin. Jangan ke mall lah, masuk ke mall. Kasih. Itu cuma ajak aku ke tempat kuliner yang ramai di Kerawang, tapi jangan di mall. Yang gimana? Terkenal di Kerawang apa makanan di sana? Coba nanti aku ini ya, cari dulu. Apa? Nanti aku cari dulu. Oh ya udah. Nanti baru aku kabarin gitu lewat DM. Tapi kamu kalau ngajak keluar kamu lama nggak sih, kayak kamu harus dandan dulu segala macam gitu? Enggak, aku mah satset. Kayak gini langsung keluar? Enggak lah, aku satset. Enggak juga, enggak gini juga anjir. Kamu keluar tank topan maksudnya doang? Maksudnya aku kalau... Iya, tank topan doang. Oh ya? Iya. Kamu kenapa sih? Ya, kan apa-apa, ini bukan tank top yang ini. Gak apa-apa kan? Ya bebas, aku gak ngelarang juga, terserah kamu itu mah. Ya kali telanjang Ri, jangan lah. Ya jangan dong. Setelah dari situ aja, maksudnya. Kenapa? Hah? Setelah dari situ aja. Apa sih anjing? Kamu bilang tadi gimana sih? Terus kamu biasa kalau di Kerawang nongkrongnya di mana? Aku jarang nongkrong, aku nggak suka nongkrong orangnya, nggak suka keramaian. Tapi sekarang kamu udah kerja belum? Belum. Belum kerja? Sehari-hari ngapain? Aku galauin dia, anjay. Oh kamu udah punya gebetan, pantas ditemuin. Gak punya, gak oh, punya. Oh pantas ya gebetan guys, kemarin dia agak antusias tiba ketemu sama kita guys. Sekarang sudah ditemuin karena punya gebetan. Enggak punya Ri, enggak punya. Punya atau enggak? Enggak punya. Orang yang deketin ada? Enggak ada. Enggak ada juga yang deketin? Hah? Yang deketin enggak ada? Enggak ada, sedih banget ya. Kok senyum-senyum sih kayak ini kayak nyemunjiin gitu? Aku kan suka senyum, lagi ketemu kamu kan, happy gitu. Oh oke okay. Aku kayak kamera ya? Kenapa tuh? Setiap kamu ngeliat aku, bawahnya pengen senyum. Idih. Tapi kamu dari TikTok lumayan gak sih hasilnya? Kan kamu banyak juga yang nonton kan? Lumayan. Banyak yang nonton. Banyak yang apa namanya dari sekarang, TikTok banyak. Sekarang lagi sepi. Ramein dong. Tapi aku penasaran loh, kalau seandainya kamu live TikTok gitu ya, banyak orang lagi. Biasanya sehari berapa jam live TikTok? Aku random paling kayak 1 jam setengah, kadang 2 jam. Itu lumayan gak hasilnya sih? Boleh tahu gak berapa? Enggak, tergantung ya. Kalau lagi rame yang live ya lumayan. Kalau enggak ya enggak. Kalau rata-rata? Rata-rata... Sekarang mah nggak terlalu banyak ya, kalau awal-awal aku tuh sebelum ketemu kamu tuh udah rame banget dia. Sekarang nggak sepi. Oh jadi aku yang bikin toko sepi maksudnya? Ngajar. Nggak. Parah. Aku pertama kali naik gitu di TikTok, rame gitu. Pertama kali naik? Lumayan banget kayak. Pertama kali naikin aku? Pertama rame TikTok aku, kan awalnya cuma... Aku tuh awal followers tuh cuma 300 doang. Ih, nge-lag gak sih? Iya, kamu nge-lag patah-patah. Nge-lag kan? Ntar juga ke-skip pasti. Ya, iyalah, jangan ke-skip lah.
Guys, kan bukan aku yang nge-skip. Guys, kita minta rekomendasi orang-orang sini deh. Guys, kalau di daerah Karawang Barat, tempat kuliner yang enak itu di mana, guys? Kasih tahu dong. Biar kita nanti ada tujuan sama Kimi, sama Ulan kalau ke sana. Di mana, guys? Kalau daerah Karawang Barat, kuliner yang enak tuh apa? Kuliner ataupun tempat yang kuliner lah yang paling gampang biar bisa makan. Oh, yo. Emang ya? Oh iya, bukan tempat makan. Iya. Pring Sewu, tahu Pring Sewu? Ada seafood apa ya? Aku lupa lagi. Ih, nggak tahu lagi gue. Nggak tahu, aku nolep lagi, Ri. Makanya aku jarang di Kerawang, kalau di Kerawang. Oh, kamu jarang di Kerawang. Kita minta ini, kamu jarang main di Kerawang. Oh, ini ada nih, ini dengerin. Uh-uh. Pantai Loji. Jauh anjing. Jauh banget. Guys, Karawang Barat. Emang gitu enggak ada pantai. Iya, Karawang Barat. Jangan yang jauh-jauh. Enggak, daerah Karawang Kota aja. Biar enggak repot balikinnya, kasih tau dong di mana. Karawang Kota aja. Karawang Kota, makanan yang enak di sana biar kita nanti makan bareng si Wulan. Teluri, gacoan, ya gacoan cukup banyak. Gak ditahu, pada udik. Gampang, Ri, kalau udah di Kerawang mah. Kamu aja bingung sekarang, apalagi nanti udah ketemu. Kamu aja sekarang bingung. Ya kan banyak tempat, pasti banyak. Siang kan datangnya? Malam lah. Siang atau kapan? Malam. Atau malam jam berapa, Anjay? Jam 10. Pulang subuh. Hah? Gila. Hah? Nyari apa jam 10 nyampe subuh, anjir? Kita nyari belut nanti di sawah. Gak jelas. Jelas. Yaudah. Wah, istrinya. Ya, makanya kamu bisa aja keluar jam berapa. Kan aku harus ngesuain dari kamu. Jadi aku tahu berangkat dari rumah jam berapa. Ya, menghindari macet. Kamu jam berapa? Malam ya? Malam, makanya aku bilang. Nyampe sana paling jam 10. Jam... Ya udah. Tapi ada nggak ya tempat makan jam segitu? Serius, ya udah. Jangan jam 10, jam 8 lah hari ini. Berarti aku hari jam 8 lah. Berarti kita pulang baru subuh enggak apa-apa? Gak mau gue ngantuk. Katanya tadi enggak apa-apa, gimana sih? Katanya ayo ya, kata kamu. Jam abis bisa, jam 8 gitu. Gini aja kita makan. Kita beli makanan di luar. Tapi kita makan bareng sama kakak kamu di rumah. Di rumah aku. Mm-mm. Ih, nge-lag lagi, Anjay. Jawab malah ketawa dia. Aku nunggu jawaban malah dia ketawa. Nanti kabarin aja lah. Kata si Rooster. Gimana nya, hari apanya? Kata Rooster, subuh jatah gua. Gimana lo, Rooster? Oh, kamu Rooster ini. Ya. Ulan bentar, tungguin ya. Jangan kemana-mana, bentar. Ada, aku pergi. Jangan dulu! Jangan skip, bentar. Ya! Ambil minum. Ikut. Thank you.
Aduh. Halo, Lan. Gimana nih? Kita jadi gimana? Ya udah, ayo ketemu, tentuin aja harinya gitu. Kalau aku kapan berapa kapan pun bisa. Kalau aku kan aku bebas, karena emang kerjaan aku itu. Oh ya. Aduh, suara apa itu? Nggak tahu ya, suara apa sih sekarang tinggal deh kamunya. Kamu siap nemenin aku seharian kapan? Seharian tuh gimana, dari jam berapa sampai jam berapa? Di emang gue apaan seharian full gitu? Maksudnya aku kesana misalnya tuh jam 10 pagi nyampe, terus main sama aku sampai jam malam gitu. Nggak gerah, Ri. Sampai malam. Emang kerawang panas ya? Panas banget, Ri. Sore aja kalau nggak. Kamu nyampe sini sore, yang kayak mau maghrib gitu. Mau maghrib sampai maghrib lagi? Jangan lagi lah. Nyampe Isa, dari maghrib nyampe Isa udah balik lagi lu. Itu mah namanya aku nganter barang. Jam doang. Emang kamu gak pernah ketemu sama orang dari rumah TV? Belum. Enggak. Berarti aku salah satunya yang ketemu. Ya udah, yuk. Sekarang aja, Ri. Oh. Val. Berangkat ke Rawang sekarang, Val. Tuh. Gila, enggak. Bener ya? Sekarang ya? Ya. Enggak, gila. Aku, jam berapa ini? Aku enggak matiin live streaming, aku berangkat. Asli. Enggak. Kamu tahu kan aku snekat itu kan? Berapa orang di OBTV sini yang aku lagi live streaming OBTV langsung aku berangkat ke sana? Enggak, Ri, stop. Enggak. Kok gue yang takut aja? Yang nantangin. Kamu yang nantangin, kamu yang takut gimana? Yang lari. Channel lari. Abang Ari. Bang Agassi. Kamu manggilnya Ari ya? Aku. Ini apa? Sayang aja. Sayang aja, pakai aja. Sayang banget. Sayang. Sayang banget. Aja lu. Aku mau aku bawain apa di Jakarta? Apa? Mau aku bawain apa di Jakarta? Bawain enggak usah. Bawain apa? Enggak usah lah. Soalnya mama aku nitip dari Kerawang. Mama aku nitip dari Kerawang, mau bilang kalau ke Kerawang titip bilang gitu. Buat balikin buat balik sini. Cucu. Hah? Gila lu. Ini orang. Gila, gue sampe ngelelik. Lah, emang bener. Kamu gak mau ngasih? Paras gue. Terus siapa lagi? Gak tau, lari, jangan ke arah sana, lari. Oke, jangan-jangan ya. Oke, yaudah. Kamu kan ada suami anjing sih.
Kok mancing sih, gue diem aja padahal. Ya udah jangan ngomong kerasan ya. Jelek ya. Udah pulang. Udah dari kamu. Kamu tentu. Apa? Dari aku kenapa? Apa? Dari kamu tentuin harinya. Nah nanti, nanti aku kabarin bisa atau enggaknya gitu. Kalau enggak aku kabar, kalau misalkan aku enggak bisa sama apa yang kamu bilang, nanti ganti hari gitu. Tuh paham gak sih gue ngomong? Emang kamu penting banget apa? Ngapa di reschedule berkali-kali? Jahat banget ya. Kan tinggal kamu aja yang, tinggal kamu aja yang ngomong hari, misalnya hari ini. Ayo aku lihat. Ya kan aku. Tapi kamu free kan? Masih single, bilang kan? Oke, maksudnya tuh kamu pokoknya minggu ini free gitu. Minggu ini free. Gue gak peduli. Solo, single, mau apa kayak udah nikah, duda lu ya. Gue cocok sih nih, tampang-tampang duda gitu. Oh, makanya aku nyari janda. Siapa janda ini? Sorry ya, Ri, ngomong anjing mulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu tuh ngomong anjingnya lucu, jadinya bukan kasar, lucu. Cuali kalau kamu ngomongnya tuh anjingnya lantang gitu. Lucu, jadi gak kasar. Ea. Ea? Udah, nanti aku kabarin weh gitu. Di WA, eh di DM. Kalau kalau TikTok. Hah? Di DM TikTok. Aku tuh jarang buka DM TikTok loh. Ya terus gimana dong? Kirim ya kamu ke TikTok. Oke. Iya. Yeah. Itu masih bebas pinjol kan? Biar aku daftarin. Ngambil fotonya dari Ome TV. Yes. Parah banget, takut gue. Aku gak mau. Ya gak bisa lah gimana. Aku mau kabur ah. Ya gimana? Gak bisa lah. Handphone kamu mana, handphone kamu? Hah? Handphone kamu mana? Ada. Yaudah coba DM sekarang. WA-nya biar aku save. Kenapa sih kok ketawa? Gak apa-apa. Banjai. 085. Yeah. Woi. Eh kita follow followan nggak sih di TikTok, follow followan ya? Follow followan Ri. Coba bentar ya. Dapat tam, dapat WA guys, modus ketemu, dapat WA, Wulan. Apa sih Ari? Udah modusin berapa cewek lu, Ri? Wulan, Wulan digoyang. Aduh, Rosi lewat lagi.